Lihat replay-nya, guys. Wih, dia mau tendangan salto ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Tutorial. Nah, teman-teman, ini saya mau kasih settingan terbaik aja biar teman-teman bisa lancar mainin PES 2017 di Winlator. Nah, kali ini seperti biasa kita gunakan Winlator terbaru, Winlator 10.0, guys ya. Ini di Poco F6. Langsung aja kita coba lihat masuk ke dalam aplikasinya. Kita lihat dulu ke container. Nah, di sini kita gunakan kalau nggak salah yang Winlator 10 ya, yang ini. Kalau ini settingan-settingan ininya, guys, settingan-settingan container lain. Oke, ini sekedar info aja juga bocorannya, nanti kita bahas. Di sini saya sudah buat settingan terbaik untuk Resident Evil 3 Remake. Nah, next video kita bahas, guys ya. Resident Evil 3 Remake, next video kita bahas ya di sini. Oke. Dan di sini kita mau perlihatkan terlebih dahulu, kita lihat di shortcut ternyata ya Winlator 10 ya, teman-teman. Nah, yang ini kita lihat settingannya dulu. Settingannya kita gunakan resolusi 1280x720. Cukup, guys, settingannya kita pakai yang ini. Kemudian juga di sini untuk DX Forever ya. Nah, di sini untuk DX-nya kita gunakan PKD 3D. Turnipnya kita gunakan 25.0.0. Kemudian untuk setting lainnya teman-teman bisa disamakan aja Win Component ya. Win Component seperti ini. Direct Play, Bullet Wind, Bullet In Wind juga ya, Direct Show-nya, X audionya kita pakai native ya. Visual C-nya jangan lupa juga teman-teman, seperti ini. Kemudian kita lihat untuk di bagian advance. Nah, di sini kita gunakan compatibility dan di sini kita gunakan aggressive stop service startup dan di sini jangan lupa gunakan Windows 7, guys. Karena pakai Windows 7 mainin PES 2007 bisa lancar parah, guys. Seriusan ya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal langsung aja checklist, pastikan teman-teman tes dulu masuk ke dalam ini ya, teman-teman. Masuk ke dalam ininya. Nah, ya, oke. Dia bisa berjalan ataupun dia bisa masuk, berarti ini udah aman ya. Kalau pas ke sini dia force close berarti ada yang salah settingnya. Oke. Nah, ini aman. Nah, selanjutnya teman-teman kita exit lagi, nanti kita coba masuk via shortcut ya. Nah, kita masuk via shortcut, gimana apakah bisa lancar atau lebih lancar dibanding sebelumnya? Itu ya teman-teman untuk di Winlator 10. Kita lihat, guys, ini Winlator 10. Oke, yuk langsung aja kita lihat teman-teman di gameplaynya. Dan di sini saya akan kombinasikan dengan stick NYK Nemesis seperti biasa, guys. Langsung kita pasang di sini. Oke, ini dia ya. Langsung kita nanti masuk ke dalam game PES 2017-nya. Oke. Oke, guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam gamenya dan teman bisa lihat ya, ini lancar banget. Suara komentator juga lancar. Sebelumnya kita coba tes ya, dia nggak lancar, guys. Ada nyendet-nyendet gitu ya. Sekarang ini udah lancar, guys. Waduh, kita diserang. Wow. Oke. Kita diserang, coy. Ngeri. Oke, kita langsung, guys, serang. Saling jual serangan. Oke. Langsung teman-teman. Cristiano Ronaldo. Aduh, salah umpan, cok. Wow, kita diserang terus ini. Come on, guys. Oke, kita coba umpan jauh. Oh, ketahan, coy. Alexis Sanchez. Oke, ambil. Aduh. Susah kali, coy. Cristiano Ronaldo. Aduh. Wah, asli, guys. Susah ini. Ini cepat banget gitu ya. Perputaran bolanya cepat banget gitu.
Aduh, Marcelo. Alah, pelanggaran, guys. Aduh. Ini 60 FPS nih, guys. Enak banget ini. Cepat gitu. Wah. Oke, bisa. Iya. Ayo syuting. Dus. Oh, mantap. Alah. Tadi yang syuting siapa tuh ya? Oh. Ambil. Alah, Cristiano Ronaldo itu guys sudah menunggu. Ah, out. Oke, sip guys ya, ini lancar parah nih. Satu gol lah. Aduh. Ah, telat coy ngopernya. Sip. Oke, umpan ke sebelah sini ya. Ke arah kanan, kita serang ke arah kanan, guys. Aduh, sip. Sip. Ah! Kita mau umpan tadinya, guys. Oke, come on. Benzema dan shooting. Oh my god. Seru banget coy. Ah, keblok. Keblok, keblok. Lihat replaynya guys. Wih, dia mau tendangan salto ya. Luar biasa guys. Keren, keren, keren. Keren ya. Ini lancar parah nih. Settingannya terbaik ya teman-teman. Untuk di PES 2017. Tinggal ditambahin patch-patchnya sampai ke 2025 sekarang ya. Patchnya. Bisa guys. Udah cukup asik banget. Cristiano Ronaldo, saya pingin shooting dia. Yes. Wah, masih kena, guys. Itu kalau gol keren banget, itu jauh banget. Oh my god, kita keserang ini, cok. Waduh, hampir, coy. Sip ya, teman-teman ya. Seperti itu, pokoknya ini seru banget. Keren banget, guys. Ini di PES 2017 settingan terbaik ya. Winlator 10.0. Keren. Mantap. Buat ngabuburit asik banget nih guys. Jangan lupa kombinasiin dengan stick NYK Nemesis. Link pembelian ada di deskripsi. Mantap. Keren.